Tebin Ali Farkus. Yang belum bahas tentang hukuk az zaujain hak suami istri. Kita di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, telah menyempurnakan dan menyelesaikan hak dari seorang suami terhadap istrinya. Maka di pertemuan ini, kita akan membahas bagian kedua, yaitu hak istri terhadap suaminya. Kita sudah singgung di pertemuan awal di kitab ini bahwa seorang suami punya hak terhadap istrinya, dan sebaliknya seorang istri punya hak terhadap suaminya. Dan syariat kita telah sangat menganjurkan untuk memberikan hak semua yang memilih hak memiliki hak kepada kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadis Abu Darda dari Salman Al Farisi radhiyallahu taala kata beliau alaihi wasallam wa sesungguhnya terhadap istrimu itu ada hak yang harus kamu penuhi itu ketika Abu Darda tidak mendatangi lagi istrinya sehingga istrinya tidak lagi bersolek untuknya disebabkan karena Abu Darda yang fokus beribadah maka Nabi jelaskan untuk istrinya itu punya hak sebagaimana suami juga punya hak terhadap istrinya di pertemuan ini kita akan membaca kalamnya Syekh Bagian kedua dalam kitab ini setelah selesai dari bagian pertama hak suami terhadap istrinya sekarang beliau berkata fi wajibatiz zauj zaujatihi kewajiban-kewajiban seorang suami yang harus dia penuhi terhadap istrinya dan beliau bagi dua di sini belum berkata di awal pihadihil mihwar. Tetanawal haqqu zawja ala zawjiha. Pada pembahasan kedua ini. Tercakup di dalamnya haknya seorang istri terhadap suaminya. Wa ma'aujabahullahu ta'ala ala zawj al timin iltizamatin wa adabin akhlakiyah. Yakumu biha tujahi tujaha zawjatihi di sini mencakup apa yang Allah wajibkan terhadap seorang suami yang harus dia berpegang dengannya beradab dengannya dan berakhlak dengannya yang dia harus melakukan terkait dengan istrinya masulun amam Allah Taala dia tidak diragukan Seorang suami akan ditanya nanti di hadapan Allah tentang hak istrinya yang terkait dengan dia. Iya. Allah akan tanya ketika kita kurang untuk memenuhi hak istri kita dan beliau berkata wa yumkinu an nuqsimu huquq az-zauja ala zaujiha ila huquqin maliyah fil matlabil awal wa akra ghairu maliyah fil matlabis sani dan mungkin kita bagi dua kata beliau hak istri terhadap suaminya pertama hak harta yang kedua hak selain harta karena hak istri itu ada dua: ada hak berupa harta, ada hak selain harta. Lebih besar daripada hak suami terhadap istrinya, karena hak suami terhadap istrinya tidak ada terkait dengan harta. Tidak ada yang terkait dengan harta, dikarenakan... Seorang suami tidak wajib. Bahkan tidak di, ya, anjurkan untuknya. Untuk mem -mem membiayai suaminya. Kecuali dia mau bersedekah. Kecuali dia mau bersedekah. Makanya gugur hak harta. Ya, Sementara istri memiliki dua hak. Secara garis besar terhadap suaminya. Ada hak berupa harta ada hak berupa selain harta. Ini yang kita akan bahas ya terkait dengan hak istri kepada kita para suami. Kita masuk di yang pertama al-matlabul awal al-hukukul maliyah. Tuntutan tuntutan pertama adalah hak harta. Hak harta. Al-Farul Awal yang pertama, Taufiatul Maharika Mila, haknya istri kita membayar maharnya secara sempurna. Itu haknya istri itu. Ketika kita menikahi seorang perempuan, ya diwajibkan bagi kita laki-laki membawa mahar, diwajibkan bagi kita laki-laki untuk membawa mahar. Dan mahar ini harus dibayar sempurna. Yang kita sebutkan dalam mahar, dan kalau tidak sebutkan, maka ada pembahasan fikih wajib dia mahar semisal di tempat itu. Misalnya, waktu akad, dia tidak sebutkan maharnya. Dia cuma bilang, walinya bilang, "Saya nikahkan kamu dengan putri saya." si Fulanah bintu Fulan. Langsung dia bilang, saya terima nikahnya. Tidak disebutkan maharnya. Wajib mahar yang berlaku di daerah itu. Yang harus dia bayarkan. Makanya ini hati-hati ini mahar. Harus disebutkan karena harus dibayar penuh. Karena harus dibayar penuh. Kata Syekh Perkus, Al-Mahar. Huwal al malu alladhi yajibu ala zawj tujah bin nikahi mahar itu adalah harta yang wajib kepada suami ketika dia menikahi seorang perempuan. Wa Ini mahar dinamakan juga dalam syariat dengan nama sodak. Karena kenapa? Kata beliau, lil mahar. Mahal itu dinamakan sodak dari kata sodako. Menunjukkan bahwa si laki-laki ini yang menikahinya betul-betul jujur ingin menikahinya. Bukan karena terpaksa. Ya, tapi dia memang ingin dengan ridho untuk menikahi perempuan itu. Ini yang dinamakan oleh syariat. Dan dalil akan disyariatkannya mahar itu sangat banyak. Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'atun nisa'a Berikan pada perempuan itu sodokot. Maharnya nih lah dengan keridoan. Dengan ya kerelaan. Ini perintah Allah. Wa'atun nisa berikan perempuan itu maharnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabil ma'ruf. Berikan kepada mereka ujurnya, maharnya sesuai dengan urf dengan baik. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala fatuhunna Fa Berikan pada pada perempuan itu mahar mereka itu adalah secara wajib. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mahar itu adalah wajib, disiapkan oleh seorang laki-laki untuk seorang perempuan yang dia akan nikahi. Adapun secara hadis, Nabi SAW pernah melihat dalam hadis Bukhari, Muslim, Abdurrahman, Ibn Auf beliau sudah pakai menyawangi karena kebiasaan orang Arab kalau menikah mereka berhias perempuannya berhias, laki-lakinya juga berhias juga. Iya, untuk istrinya. Ketika melihat itu Nabi katakan kepadanya, "Mahyam, ada apa?" Iya. Ada apa? Nabi bertanya tentangnya. Dia bilang, ya Rasulullah. Tazawajtum ru'atan. Wahai Rasulullah. Saya menikahi seorang perempuan. Maka kata Nabi SAW kepadanya. Ma asdaktaha. Apa yang kamu maharkan kepada perempuan itu? Itu pertanyaan Nabi ini. Jadi beliau bertanya maharnya. Apa yang kamu berikan berupa mahar? Ini Nabi bertanya ini menunjukkan pentingnya. Mahar itu dibawa oleh seorang laki-laki. Karena ini adalah haknya seorang perempuan. Ini hak pertama ini. Saat kita akad dengannya. Dia katakan. Waznawat min dahab. Emas. Mahar saya bawa adalah emas. Setelah itu kata Nabi, Aulim walau bisyah. Raya kan? Walaupun dengan seekor kambing. Jadi beda itu mahar sama uang pernikahan. Iya. Kalau di Makassar bilang uang panai, uang acara, uang gedung, beli sapi, beli kambing. Kalau orang Ponto mungkin beli kuda. ya tergantung ke daerah. Jadi Nabi bilang, Aulim walau bisa rayakan pernikahanmu walaupun dengan seekor kambing. Karena di sini kan Nabi langsung melihat Jabir, eh, langsung melihat Abdurrahman. Dia sudah menikah. Maka Nabi bertanya, kenapa? Saya sudah menikah. Ya, saya sudah menikah. Apa maharmu? Dia bilang, emas. Rayakan walaupun dengan seekor kambing. Ini anjuran untuk merayakan pernikahan. Karena ini adalah nikmat. Tidak apa-apa orang tidak merayakan. Cuman sunnahnya kan yang wajib mahar itu haknya itu hak pertama kita berikan maharnya. Setelah itu kalau kita mampu sunnah kita merayakannya karena nikah itu adalah nikmat yang dianjurkan untuk kita kabarkan orang lain kita nampakkan ya kita rayakan menampakkan kebahagiaan kita. ya mengundang keluarga, teman, dan yang lainnya. Ini yang Nabi SAW katakan. Iya. Dan di hadis lain Nabi kata, kata katakan kepada seorang yang ingin menikah. Kata beliau iltamis walau khotaman min hadin. Cari walaupun cincin dari besi. Ini pentingnya mahar. Dia datang seorang perempuan Iya. Dia menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Tidak apa-apa seorang menawarkan dirinya kepada seorang yang dia lihat bertanggung jawab dan soleh. Dia mampu, dia lihat mampu. Ya. Jadi dia lihat Nabi Wasallam tidak mau. Ini juga menunjukkan tidak apa-apa seorang menolak, seorang yang menawarkan diri kepadanya. Tidak ada masalah, Nabi tidak mau. Maka salah seorang sahabat mengatakan nikahkan saya dengan dia. Maka Nabi menyuruhnya untuk mencari mahar. Kamu punya sesuatu? Ya, dia pulang ke rumahnya cari tidak ada. Kata Nabi, iltamis taman min Cari walaupun cincin dari besi, ini pentingnya mahar itu. Yang jelas harus ada itu mahar. Sampai dia cari dia tidak dapat. Maka Nabi bertanya, apa kamu punya Quran? Dia bilang iya saya punya hafalan Quran. Akhirnya Nabi nikahkan dengan mahar hafalan Qurannya, dengan mahar hafalan Qurannya. Ini semua menunjukkan apa? Itu haknya seorang perempuan kita, ya membayar dan mengeluarkan harta untuk maharnya, untuk maharnya. Iya. Dan mahar ini hak penuhnya istri, tidak boleh diambil oleh orang lain. Kata Sheikh Farkus. "Wal maharu hakun khalisun li Mahar itu hak penuh istri, tidak ada orang lain yang memiliki hak padanya. Walaihi tidak halal bagi suami untuk mengambilnya kembali nanti. Tidak halal. Auli aulia iha tidak boleh bahkan untuk walinya mengambilnya itu yang mahar. Itu mahar murni hak untuk istri. Iya, yeah. tidak boleh untuk walinya. mahari begori untuk mengambil dari maharnya tanpa izin si istri itu. Tidak boleh. Ya ini tidak dibolehkan karena itu adalah hak ketika kita tunaikan maka itu adalah jadi milik si istri. Bahkan setelah itu kalau kita mendapatkan orang ingin mengganti istrinya misalnya dan dia sudah datangnya istrinya itu kemudian dia ingin mengganti dengan orang lain. Tidak boleh dia minta kembali maharnya. ndak boleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in aratum istibadala zaujin makana zaujin. Wa ataitum ihdahunna kintorun, Fala ta'akudu minhu syai'a. Kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain. Dengan wanita yang lain. Yang kalian telah berikan kepada mereka kintoron. Harta yang banyak. Kan biasanya orang kalau yang sedikit. Dia mudah ikhlaskan. Tapi kalau yang banyak ini susah. Makanya kalau kalian sudah memberikan kintor. Harta yang banyak kepadanya. <tuh> jangan kalian mengambilnya sedikit pun. Sedikit pun. Tidak boleh diambil kembali karena itu haknya itu istri yang kita akad di atasnya. Ini hak pertama. Ini adalah hak pertama dan ini hak awal kewajiban awal seorang lelaki ini adalah mahar. Adalah mahar. Setelah itu masuk hak kedua terkait dengan harta kata beliau al faru al infaq al zaujah cabang kedua dari hak istri berupa harta adalah seorang suami wajib menafkahi istrinya wajib menafkahi istrinya kata Syekh Farkus rahimahullah Termasuk dari hak istri yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Qiyamuhu biwajibin alaiha Dia wajib menafkahi istrinya berdasarkan kesepakatan. Tapi ingat, Wan libas ala Ini harus diperhatikan juga oleh istri. Ya, nafkah di sini adalah kadarnya secara syariat yang diwajibkan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan keadaan. Suami jadi nafkah itu syariat tidak menetapkan. Kalau kalian menikahi seorang perempuan, maka sebulan harus dikasih satu juta, dua juta. Enggak, nafkah ini tergantung keadaan suami. Kalau suami kaya memiliki penghasilan yang tinggi, maka tinggi juga nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya, ya kalau suaminya sedang, sedang juga, iya kalau suaminya memiliki penghasilan yang pas-pas saja untuk kebutuhan mereka keluarga, maka seorang istri harus mengalumi itu. Jadi kewajiban sini tidak diukur bilangannya, tapi diukur dengan keadaan suami, istri harus memahami itu, harus memahami itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. lium fiqadu saatin min saatih. Perhatikan ini ayat. Hendaklah orang yaitu suami yang memiliki kelapangan. Memberikan uang belanja istrinya sesuai dengan kelapangannya. Sesuai dengan kelapangannya. Waman kudiru alaihi rizquhu. Falyum yunfiqu mimma atahullah. Siapa Di yang disempitkan rezekinya? Bukan berarti gugur nafkah istrinya. Siapa yang disempitkan rezekinya? Maka hendaklah dia berikan impakan kepada istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan Allah tidaklah membebani seorang suami kecuali apa yang Allah rezekikan kepadanya. Jadi Ketika kita memiliki kelapangan, berikan kelapangan kepada istrinya. Ketika kita diberikan cobaan, misalnya berupa kesempitan, maka jangan dipaksakan untuk dilapangkan istrinya. Tapi sesuai kemampuan, dan istri juga perlu ingat harus melihat kemampuan suaminya. Harus melihat kemampuan suaminya. Kalau dia melihat suaminya mampu dia bisa menuntut yang lebih. Kalau dia melihat tidak mampu, jangan dia menuntut yang lebih. Iya. Misalnya kayak kita sekarang ini masalah pernah saya dikasih tahu sekarang istri rajin COD. Hmm. Nanti kalau datang tinggal dia suruh suaminya, "Ih, bayar dulu itu." Jangan COD terus, dan cod-nya itu harus sesuai dengan kemampuan suami, dan sampai dalam sebulan dikasih seratus kali cod-nya, sementara suaminya tidak mampu, tidak harus ukur. Ini yang dikatakan oleh Allah, Allah yang katakan seperti itu. Jadi yang memiliki kelapangan, sesuai dengan kelapangannya. Sesuai dengan kelapangannya. Yang tidak lapang, maka sesuai dengan yang Allah berikan. Jelas tidak gugur. Tidak ada itu dibilang ketika istri kaya gugur suami memberikan nafkah kepada istrinya. ndak tidak gugur. Kalaupun istrinya kaya, ya sudah dia kasih saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Nanti istrinya mau sedekahkan, mau infakan, mau apakan. Urusannya. Yang penting kewajiban kita sebagai suami, haknya istri kita berikan uang belanja. Kita berikan tempat tinggal kita berikan pakaian. Kita berikan pakaian. Iya. Kata Allah wa alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Terhadap yang dilahirkan itu harus dinafkahi rezekinya dan pakaiannya sesuai dengan 'urf. Sesuai dengan yang ma'ruf saja. Demikian pula tempat tinggal. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal ya terhadap istrinya. Tempat tinggal di sini ya kalau dia mampu beli dia beli, kalau belum mampu beli maka dia kontrakan. Allah yang katakan di dalam Al-Qur'an, Tempatkan mereka di mana kalian tinggal. Artinya berikan dia sukna, itu haknya. Berikan dia tempat tinggal berikan dia tempat tinggal sesuai kemampuan sesuai kemampuan iya yeah. ini yang harus dilakukan bahkan kata Imam Ibn Qudamah faida fi kata Ibn Qudamah kalau wajib memberikan tempat tinggal kepada perempuan yang ditalak, yang belum keluar masa iddah. Misalnya ada seorang perempuan, kita talak dengan talak satu. Wajib kita kasih tempat tinggal, tidak boleh keluar. Wajib kita biayai. Maka kata Ibnu Qodamah bagaimana lagi kalau yang masih menjadi istri kita. Yang ditalak saja, nanti dia keluar dari rumah, kita tidak biayai. Kalau sudah jatuh talak tiga, Adapun masih talak satu, talak dua. Masih wajib kita biayai. Itu yang ditalak. Apalagi yang istri kita. Yang kita cintai, kita sayangi. Ya masih ada bersama kita. Wajib kita berikan nafkah kepadanya. Nafkah berupa harta. Nafkah berupa harta. Iya. Ini... Yang disebutkan, bahkan kalau kita diberikan ke lapangan, tidak boleh kita menyempitkan istri kita, membatas batasinya. Kita lapang, tapi kita jadikan istri kita seperti orang miskin. Jadikan istri kita seperti orang miskin, tidak diberikan uang belanja atau uang belanjanya. Kita tidak ukur dengan kemampuan kita, kita mampu lebih, tapi kita kasih sedikit. Allah katakan wala tudarruhunna jangan membahayakan mereka dengan menyempitkan mereka jangan membahayakan mereka dengan menjem, menyempitkan mereka kata nabi sallallahu ketika beliau ditanya tentang hak seorang istri terhadap suaminya ketika beliau ditanya tentang hak seorang istri kepada suaminya kata Nabi antutimuha wataksuha awik tasabta masya Allah kamu makan kamu kasih makan dia apa yang kamu makan kamu kasih pakaian dia, dia apa yang kamu pakai. Itu maksudnya, iya, artinya kasih sama kebutuhan kita. Berapa kita harus tahu kebutuhan istri kita? Berapa itu kewajiban, dan itu adalah hak istri. Bahkan istri boleh mengambil harta suaminya tanpa se 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 sepengetahuan suaminya. Kalau suaminya pelit. Tidak memberikan hak itu. Ini yang Nabi katakan kepada Hin Ibn Utbah. Ketika suaminya Abu Sufyan tidak memberikan haknya berupa harta. Kata Nabi kepada Hin binti Utbah, Khudi min mali Abi Sufyan ma yakfikiki wa waladaki bil ma'ruf ambil hartanya Abu Sufyan apa yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu jadi ketika suami tidak memberikan ini hak boleh istri mengambil hak suami mengambil harta suami ini menunjukkan bahwa wajibnya itu hak harta ini kita berikan kepada Istri kita ini dua hak terkait dengan hak istri kita berupa harta yang kita punya. Wajib kita berikan maharnya, wajib berikan uang belanjanya, wajib kita berikan uang belanjanya istri. Iya, yang dia butuhkan, yang dia butuhkan. ...kali lagi sesuai dengan kemampuannya suami. Kadarnya adalah sesuai dengan kemampuan suami. Ini yang pertama berupa harta. Kemudian yang kedua almat labutani al hukuk maliyah. Tuntutan kedua hak berupa selain harta. Nah, ini ada beberapa. Ada haknya istri kita selain harta. Hak istri bukan hanya uang belanja. Sebagian orang kadang hanya kirim uang belanja. Dianya di tempat lain. Iya, itu hak bagian pertama. Masih ada hak bagian kedua. Yaitu yang bukan berupa harta. Apa itu? Pertama, beliau berkata al farul awal. Mu'asyaratu zawja ma'ruf. Kita hidup dengan istri kita itu dengan penuh kebaikan. Kita beradab dengannya dengan adab yang baik. Kita berakhlak dengannya dengan akhlak yang baik kita menggaulinya dalam kehidupan sehari-hari dengan yang ma'ruf. Kata Syekh Farquz, "Yajibu 'ala az-zawj an yuhzinna 'ishrat az-zawjatihi bihaitsu takunu musahabatuhu laha bil ma'ruf." Berhasbima ta'rifuhu ta bi masya Allah Wajib bagi suami untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya, yaitu dia menemaninya dengan baik, sesuai dengan yang dia tahu dari tabiatnya. Kan perempuan itu tabiatnya macam-macam, ada yang mustahjana, ada yang keras, ada yang lembut, ada perasaannya, ya, tidak sensitif ada juga perasaannya yang sensitif. Kita gauli dia, temani dia sesuai dengan tabiatnya. beliau berkata wa totuhu iya habimata min Kita bersamanya ya sesuai dengan apa yang cocok dengan tabiatnya, sifatnya. Tapi dipersyaratkan tidak boleh yang melanggar syariat. Kalau yang melanggar syariat tidak boleh kita taati walaupun itu adalah istri kita. Karena la to'ati lima li fi Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya kita penuhi, layani apa yang dibutuhkan oleh istri kita, tapi tanpa maksiat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hak ini. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah bersama mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau nasihat, nasihati dengan baik. Kata Nabi Istausu bin Nisa'i Khaira. Istausu. Berikanlah wasiat. Nasihat kepada perempuan itu. Khaira dengan kebaikan. Itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat yang terbaik di antara kita adalah yang baik terhadap keluarganya, bukan yang baik di luar, di dalam rumah jadi penjahat. Iya, yeah. kata Nabi SAW, khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." Artinya, beliau anjurkan kita untuk berbuat baik kepada istri kita, dan beliau juga katakan, "Saya adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istriku, dan bahkan yang paling baik, yang paling sempurna imannya di antara kita adalah yang paling baik terhadap istrinya." Karena istri ini orang yang paling dekat dengan kita, sahabat saja kita baik dengannya, apalagi istri kita lebih daripada sahabat. Ibu dari anak-anak kita. Kata Nabi SAW, Akmalul mu'minina imana. Wa khairukum khairukum linisaihim. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah yang baik kepada istrinya. Hanallah. Iya. Yeah. Ini ya yeah. yang belum ingatkan ini hak pertama yang terkait dengan selain harta. Ingat kita berikan harta kepadanya, belanja, tempat tinggal, itu haknya. Tapi juga kita menggaulinya dengan baik, kita hidup bersamanya, kita bersahabat dengannya dengan baik. Itu juga haknya. Bukan secara harta. Iya. Yeah. Dan. Para ulama kita seperti Syekh Farkus. Belum jelaskan bahwa jalan untuk berbuat baik kepada istri. Dalam hal ini banyak sisinya. Banyak sisinya. Di antara yang belum sebutkan adalah tadhibul qaul laha. Memperbaiki ucapan terhadapnya. Kalau berbicara dengan istri, berbicara dengan baik. Iya. Yeah. Seperti kita berbicara dengan orang lain juga, kita bagus bicaranya, baik bicaranya, maka dengan istri kita bicara dengan baik. Wal Masya Allah. Ini belum ingatkan. Fa Masya Allah ini mungkin perlu juga diperhatikan oleh suami suami harus perhatian terhadap penampilannya di hadapan istrinya Sesungguhnya seorang istri itu suka ya apa yang seorang suami itu suka darinya ya, seorang suami kan suka istrinya berpenampilan bagus berpenampilan cantik. Ya istri juga suka seperti itu melihat suaminya berpenampilan bagus di hadapan istrinya. Kadang sebagian orang dia tuntut su istrinya berhias tapi dia tidak pernah perhatikan dirinya. Itu ternyata hak sebaliknya. Haknya suami, istri itu selalu berpenampilan bagus di hadapan suaminya. Ya hak istri juga, kita berpenampilan bagus di hadapan istri. Iya. Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Kathir terkait dengan keadaan Nabi SAW dengan istrinya. Nabi itu Yuda Ibu Ahlah. Nabi SAW belum bercanda juga dengan keluarganya. beliau juga membuat istrinya ketawa, membuat istrinya tertawa. Hatta kana Yusabiku Aisyah, sampai pernah Nabi Sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah, dan itu Nabi lakukan dua kali. Nabi lakukan dua kali. Berlomba lari dengan Aisyah. Lomba pertama, Nabi kalah, dan Aisyah ketawa menertawakan Nabi SAW karena Nabi kalah. Kedua, di sebuah perjalanan, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk jalan duluan, dan Nabi berlomba lari dengan Aisyah. Dan kali kedua ini Nabi yang menang. Maka Nabi SAW ketawakan istrinya. Kata Nabi, inilah balasan yang dulu. Pertama dulu saya kalah, sekarang saya menang. Iya, kita pernah nggak berlomba lari dengan istri kita? Kalau jujur ini, mana para suami ini? Abu Yusuf. Kalau saya sudah pernah. Nah, Nabi pernah berlomba lari dengan istrinya. Ya. Ini hal yang namanya idhokhol surur, memasukkan kebahagiaan di keluarga. Memasukkan kebahagiaan di keluarga. Ini Nabi yang paling mulia, yang sampai di antara kita. Ah, saya ini Imam masjid, masa harus lari-lari sama istri. Saya ini Ustadz misalnya masa harus lomba-lomba lari lagi? Nda, ini manusia paling mulia ini, Nabi. Nabi ini belum berlomba lari dengan istrinya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga disebutkan oleh para ulama dan ini ada dalil-dalilnya sebab oleh Munukatir. Nabi SAW ketika ada kelapangan, beliau lapangkan nafkahnya kepada istrinya. Jadi tidak selamanya susah. Kalau ada kelapangan, belum luaskan nafkahnya. Bahkan belum sudah simpan. Kadang nafkah untuk keluarganya itu setahun. Nafkah untuk keluarganya setahun. Belum sudah simpan. Ini harus kita perhatikan. Karena ketika kita baik di rumah, maka kita akan baik di luar. Susah kita dipercaya di luar, kalau di dalam saja tidak bagus. Artinya menjadi menteri di dalam negeri saja tidak beres. Apalagi mau menjadi menteri luar negeri. Gimana caranya? Iya. Ini yang harus diperhatikan. Semua tadi itu yang saya sebutkan. Itu disebutkan oleh Al-Imam bin Makasir di dalam tafsirnya. Tentang kegiatan Nabi SAW bersama istrinya, keluarganya. Bahkan Nabi ketika Aisyah ditanya tentang Nabi di dalam rumah, beliau bilangkan Nabi mihnati ahli. Nabi saw kalau dalam rumah itu membantu kerjaan keluarganya. Nabi membantu kerjaan keluarganya. Ini Nabi kita Muhammad saw. Iya, yeah. beliau selalu perhatian terhadap keluarganya. Iya, kita perhatian terhadap belanja istri, maka harus perhatian juga terhadap sisi yang lain. Iya, sisi yang lain. Oleh karena itu disebutkan ucapan terkenal dari Ibn Abbas, "Inilah uhibbu an atazayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li." Saya nah, senang suka berhias untuk istriku. Sebagaimana saya suka kalau istriku berhias untuk saya. Ini Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumma. Ini Ini kita perhatikan penampilan kita. Ini di antara hal yang mendukung ya hak pertama ini. Itu kita pergauli istri kita dengan ma'ruf. Eh, kita jaga penampilan kita. Iya. Di hadapannya. Nabi, beliau kalau mau masuk rumah, sebelum masuk, beliau bersiwak dulu. Beliau bersihkan dulu mulutnya. Yang sampai nanti masuk, ya namanya baru bertemu dengan istri, kita cium ternyata ada yang bau akhirnya dia ya, istri ndak bagus nanti moodnya maka nabi kalau masuk rumah belum bersiwak dulu bersiwak dulu belum bersihkan dulu dirinya baru masuk ini yang dilakukan juga oleh para sahabat nabi ketika pulang safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ke rumah. Tidak. Tapi tunggu dulu sampai berita itu bahwa mereka sudah sampai dari sabat. Supaya di rumah juga bersiap-siap. Iya. Dia disebutkan oleh para ulama. Dia pakai parfum. Bersihkan mulutnya. Iya. Sisa-sisa makanan dan apa yang serupa dengannya. Menyingkirkan hal-hal yang butuh disingkirkan. Kita seorang laki-laki dianjurkan untuk mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, ya, memotong kuku, memotong bulu sekitar kemaluan. Itu semuanya adalah menjaga penampilan untuk istri kita. Apalagi itu termasuk perkara fitrah. Ya, termasuk perkara fitrah. Kemudian sisi kedua juga yang terkait dengan ini pergauli istri dengan baik adalah at-talatub bizaujah wa Ini yang tadi yang kita sebutkan. Kita berlembut -lembut dengannya. Kita menyayanginya. Bercanda dengannya. Dan perhatikan, apalagi kalau usianya masih muda. Ya, usianya masih muda. Kita harus perhatikan namanya yang masih muda. Diperhatikan, Nabi SAW pernah membiarkan istrinya Aisyah menonton orang-orang Habasyah yang main perang di masjid. Nah, itu yang Nabi biarkan nonton di belakangnya. Nonton di belakangnya. Dan ini belum perhatikan istrinya. Belum perhatikan istrinya. Dan banyak lagi hal. Ya, bahkan Nabi SAW membiarkan membiarkan istrinya bermain-main dengan anak perempuan yang lain untuk kebahagiaannya. Sampai kata Aisyah, iya, kuntu al Abu bin Bilbanat in the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawahib yang ma'i. iya, masya Allah. Saya memiliki, ya, permainan yang saya akan bermain dengan Anak-anak perempuan. Di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya memiliki... Sahabat-sahabat... Yang bermain denganku juga. Lihat. Jadi istri juga butuh bermain dengan... Dan bergaul dengan yang lain. Bukan berarti dia jadi istri. pokok harus di rumah kamu. Tidak boleh bergaul. Tidak. Istri ber, bisa butuh berjumpa dengan kawannya temannya karena liqaul ikhwan zawalul ahzan berjumpa dengan kawan itu menghilangkan kesedihan kesusahan beratnya tugas di rumah itu kalau berjumpa lagi dengan temannya itu hilang kesedihannya misalnya banyak tugas di rumah ada kawan yang mau ke masjid Janatul Firdaus dia minta izin sama kita bawa nda apa, apa Iya, dia datang taklim, kadang juga dia datang taklim bercerita walaupun ini salah. Tapi itu menghilangkan kesedihannya. Iya. Menghilangkan kesedihannya. Dan kadang ya, ya umat datang taklim, kadang sebagiannya tidak sadar sudah mulai taklim masih bercerita. Tapi itu karena rindunya dengan sahabatnya itu dimaafkan dari mereka. Cuman kita ingatkan jangan mengganggu yang lain. Ini hal yang biasa. Aisyah istri Nabi dia bermain dengan anak-anak di hadapan Nabi sallallahu alaihi dan Aisyah berkata, "Saya memiliki sahabat-sahabat yang bermain dengan saya." Dia ada juga sahabat-sahabatnya bergaul dengannya, bermain bersamanya. Ini jangan sampai kita menjadikan rumah kita seperti penjara, istri kita di dalam pokoknya tidak bisa kamu keluar. Kalau kamu keluar talak. Sebagian orang kan begitu. In kalau kamu keluar dari ini, pekerangan ini, talak. Sebagian suami begitu, suami kaku dan keras. Tidak. Nabi SAW membiarkan istrinya bergaul dengan yang lain, bermain dengan yang lain, melihat juga ya hal-hal yang menceriakan ini kan di samping melayani suami dia Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan istrinya ya melihat hal-hal yang mudah dilihat melihat hal-hal yang mudah dilihat demikian pula ya di antara hal yang disebutkan adalah yang bisa mendukung ini kita disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk akhlak yang baik yang disifati Nabi SAW bersama keluarganya Nabi itu beliau makan bersama istrinya ini jangan sampai kita lalai dengannya. diantara yang membuat kita bagus dalam bergaul dengan istri adalah kita makan bersama dengannya. kita makan bersama dengannya. Nabi saw belum makan malam dengan istrinya di sebagian keadaan. kadang juga belum makan dengan para sahabat, tapi belum juga makan dengan istrinya. iya. Kita kalau memiliki kelapangan pergi makan dengan istri sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan. Itu namanya termasuk bergaul dengan istri dengan baik. Bergaul dengan istri dengan baik. Demikian pula tadi kita sudah singgung kita melapangkan nafkah ketika kita lapang. Ini termasuk namanya menggauli istri dengan baik. Iya. Yeah. Menggauli istri dengan baik. Di antara juga yang disebutkan oleh Sheikh Farkus, di antara bentuk menggauli istri dengan baik adalah menutup aibnya. Kalau istri punya aib, kekurangan, tutup. Jangan diceritakan ya belum lagi di sana banyak hasad belum lagi kalau ada di sana perempuan yang juga ingin menggantikan piringnya ini masalah kalau kita menceritakan aibnya maka perempuan itu akan berusaha lebih baik dia untuk berpenampilan dan memperlihatkan baiknya dia supaya kita tinggalkan istri kita jadi kalau dia punya aib tutup Ingat, tidak ada seorang pun yang sempurna. Se cantik apapun istri kita, pasti kurang. Iya kan? Pasti kan dia buang air besar. Air besarnya pasti bau. Kan begitu. Air kecilnya di surga gitu, tidak ada lagi kencing, tidak ada lagi air besar. Makanya bidadari surga paling bagus, sempurna. Iya kan? Artinya, kalau ada yang tidak baik, Jangan dibenci, apalagi diceritakan. Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, mu'min mu'minah, in minha biha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, ada yang lain dia suka dari istrinya itu. Jadi haknya kita gauli dia dengan baik, ya. Kita menutup aibnya kita menutup aibnya harus kita pahami kata nabi sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata khulik, min dila'in ya seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya dan nabi katakan wa idzahabtatukimuha kasartaha kalau kamu langsung ingin pergi meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Apa maksudnya kamu mematahkannya? Kata Nabi, mematahkannya maksudnya kamu talak dia karena kekurangan yang ada padanya. Tidak boleh. Ya, yeah, ndak boleh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i Kalau dia punya kesalahan, jangan dibiarkan kita nasihati tapi dengan lembut, dengan baik. Iya, yeah. kalau tidak bisa pada waktu tertentu, di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Ini yang disebutkan. Bahkan kata Imam Nawawi rahmahullah ta'ala. Ketika belum menjelaskan hadis ini. Termasuk yang harus diperhatikan oleh suami adalah. Wasabru ala iwajil ala Masya Allah. Seorang suami itu harus bersabar atas kekurangan, kebengkokan akhlaknya istrinya. Dan dia bawa ke kalau istrinya berbuat salah, ini karena kurang akalnya. Karena is, perempuan kan Nabi yang bilang, kurang akal, kurang agama. Ketika istri berbuat salah, bawa Ay, lagi kurang akalnya. Ya, kurang akalnya. Walaupun kadang orang Makassar bilang agak kasar sedikit, lagi gila seng. Lagi gila. Datang lagi gilanya. Kurang akalnya. Kasih saja ihtimal. Berikan maaf untuk yang kurang darinya. Iya. Dan ini yang juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ya seperti Syekh Farkus beliau bilang yang jelas wajib terkait dengan hak yang ini wajib bagi suami ayat fi Allah taala wajib bagi suami meletakkan dalam ingatannya bahwa Allah telah menjadikan pada seorang perempuan itu kebaikan yang banyak memang dia kurang akal kurang agama tapi banyak kebaikannya yang kita tidak bisa dapatkan kalau kita tidak punya istri. Atau istri kita itu pergi dari kita. Makanya seorang itu berdosa kalau dia telantarkan istrinya. Seorang itu dianggap berdosa kalau dia telantarkan istrinya. Kalau ada seorang perempuan meminta kepada seorang lelaki untuk mentalak istrinya supaya dia dinikahi, itu perempuan yang dosa. Yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, kalau ada perempuan yang seperti itu meminta orang untuk mentalak istrinya supaya dia gantikan, itu perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk, karena kenapa? Ini seorang, walaupun dia tidak senang, mungkin pada sebagian tindakan istrinya, tapi kebaikan dari perempuan itu banyak. Kebaikan dari perempuan itu. Adalah banyak ini hak yang pertama, ya. Hak yang pertama terhadap suami untuk istrinya. Nanti ada hak kedua, mungkin kita ambil di pertemuan yang akan datang terkait dengan selain harta, yaitu menjaganya dari neraka ya menjaga istrinya dari neraka. Kita mungkin ambil di pertemuan akan datang ini. Ini yang pertama selain harta ya. Ini yang pertama selain harta. Kita wajib menggauli istri kita bersahabat dengannya, menemaninya dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf. Nanti insya Allah di pekan akan datang. Adalah hak berikutnya, selain harta, menjaga istri dari neraka. Ketiga, nanti dan keempat, insyaallah, ini beliau akan sebutkan banyak dari hak istri. Setelah itu, nanti beliau akan tutup dengan hak yang berserikat, hak yang berserikat antara suami istri antara suami istri mungkin e, dua kali pertemuan lagi atau tiga kali ini buku insyaallah ya karena ini khusus membahas hak istri demikian pula hak suami kita cukupkan dulu kajian kita terhadap buku ini alhamdulillah karena tidak terasa kita sudah satu jam lebih di pertemuan ini kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan Ikhwan Akwat Ikhwan, ada yang bertanya? Silakan. Bismillah. Uh, yang perlu saya tanyakan tentang mahar, Ustaz. Kalau mahar mahar tentang hafalan begitu, Ustaz. Hmm? Hafalan. Hafalan Al-Quran. Hmm. Apakah... Jika seorang laki-laki itu maharnya kepada istrinya itu hafal Al-Qur'an seperti surat Ar-Rahman contohnya. Apakah wajib bagi seorang suami itu setiap setiap hari membaca surat Ar-Rahman untuk istrinya? Tidak. Dia pahamkan istrinya surat Ar-Rahman, bukan setiap hari. Dia berikan sekali itu sudah cukup. Dia pahamkan, jelaskan maknanya, kandungannya. Misalnya surat Ar-Rahman Makanya, kalau surat, jangan pilih yang panjang-panjang, menyiksa diri, yang pendek saja, yang mampu kita ajarkan istri, kita ajarkan dia baca, kita ajarkan maknanya, kita ajarkan maknanya. Apa nusat? Apakah kelebihan yang didapatkan seorang perempuan jika yang diberikan adalah hafalan Quran? sebagai mahar. Apakah hafalan Quran itu adalah miliknya di akhirat kelak? Iya. Kan mahar yang terbaik itu adalah mahar yang terkait dengan agama. Seperti mahar yang diberikan di sahabat adalah ketika dia islamkan. Maharnya adalah maksudnya dia ke Islam. Maksudnya dia adalah ke Islam. Itu mahar terbaik. Kalau maharnya terkait dengan agama, itu mahar terbaik. Karena suatu keutamaan seorang itu bisa membuang dunianya untuk dapat agama. Untuk dapat agama. Dan itu menjadi ya tabungan kebaikan untuknya sampai nanti di hari kiamat. Hari kiamat. Ada kan seorang perempuan di masa Nabi, ya dia maharnya dengan seorang laki-laki adalah masuknya Islamnya laki-laki itu maharnya adalah masuknya Islam laki-laki. Apakah boleh memberikan syarat kepada calon pasangan agar ketika menikah istri tetap diizinkan bekerja dalam hal pembicaraan ini disampaikan ketika taaruf dengan alasan orang tua hanya memberikan restu jika syarat itu terpenuhi boleh tidak ada masalah selama pekerjaannya mubah bukan pekerjaan yang haram, boleh memberikan syarat. Seperti itu, tidak apa-apa. Karena syarat itu boleh diajukan selama bukan menghalalkan yang haram atau mengharumkan yang halal. Kata Nabi SAW, al-Muslim ala syurutihim. Seorang Muslim itu di atas syarat mereka. Harus dia berpegang dengan syarat. Selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Selama itu, maka boleh dia bersyarat. Boleh dia bersyarat. Apakah wajib seorang mantan suami menafkahi anaknya yang lahir di luar nikah yang statusnya anak biologis? Karena sebelumnya saya pernah mendengar bahwa ayah biologis dari anak di luar nikah tidak berkewajiban dinafkahi. Iya karena memang para ulama mengatakan bahwa anak yang di luar nikah itu disandarkan kepada ibunya. Bukan disandarkan kepada ayahnya. Tapi kalau masalah nafkahi, kalau itu adalah anaknya betul, tidak ada orang lain campur di situ, maka tetap wajib dia nafkahinya. Bukan karena penyandarannya, tapi karena apa? Itu adalah anaknya. Itu adalah anaknya, tetap dia nafkahi. Bagaimana hukumnya status seorang menikah secara negara, tapi kondisi seorang wanitanya hamil di luar nikah? Apakah ini sah secara agama, dan apakah sah pernikahan seorang secara agama, yang dimana laki-laki ini terpaksa menikahi hanya? sebagai bentuk tanggung jawab. Secara agama itu akan sah kalau seorang itu menikah tanpa ada isi perut berupa bayi. Jadi ini secara agama tidak sah. Wajib diakad ulang setelah melahirkan. Misalnya melahirkan hari ini langsung akad saja. Jangan dia tunggu lagi karena kapan dia tunggu sampai suci dari nifas akan didatangi lagi itu tidak boleh lagi akad. Jadi boleh akad langsung saat melahirkan. Sudah lahir akad. Harus akad ulang untuk mensahkan secara agama. Karena kalau tidak maka dia berzina terus. Maka dia berzina terus karena akadnya tidak sah secara agama. Jadi berarti ini tidak perlu dia urus surat nikah lagi. Karena sudah sah secara kenegaraan. Sudah sah secara kenegaraan. Yang terakhir, karena telah sangat menyesali perbuatan kehinaan tersebut, mohon nasihatnya Ustaz agar taubatnya laki-laki ini bisa terima serta istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan kepadanya, Nabi SAW bersabda, "Inna taubatah tahdumu makoblah." Taubat itu menghancurkan apa yang setelahnya. Kita tidak disuruh memperbaiki kembali apa yang telah lewat. Karena itu adalah Qadarullah, takdir Allah. Kita sekarang diperintahkan untuk memperbaiki yang sekarang dan yang akan datang. Dengan tobat, semua yang telah lewat hancur. Wa innal hijrota makoblah juga. Dan dengan kita berhijrah. Hijrah itu maksudnya meninggalkan negara kafir ke Islam. Atau meninggalkan dosa keketaatan. Itu namanya hijrah ya meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Hijrah itu kata Nabi SAW menghancurkan apa yang sebelumnya. Maka kita ikhlaskan apa yang sisa yang Allah bukakan untuk kita. Yang jelas ketika kita bertobat sekarang menyadari apa yang telah lewat adalah salah maka ciri kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Kata Nabi SAW, Inna allaha idha aroda bi abdin khairan istamalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu. Para sahabat bertanya bagaimana mempergunakannya. Kata Nabi ayu lil lil'amali soleh qobla mautih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk beramal baik. Beramal soleh sebelum dia meninggal. Artinya kita masih hidup bisa bertobat. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Dan kita tinggal menjaganya istiqomah di atasnya. Mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena kesyukuran itu memberikan ya jaminan nikmat itu tetap kita punya tetap kita miliki. bagaimana seharusnya sikap seorang suami terhadap keluarga istrinya dia juga nanti ada haknya seorang suami itu ya berbuat baik juga kepada keluarganya istri seorang suami juga berbuat baik kepada keluarganya istri itu termasuk haknya juga istri insya Allah nanti akan disinggung oleh penulis rahmahullah iya Sikapnya adalah berbuat baik kepadanya. Kalau tidak bisa dengan harta, maka dengan tingkah laku, dengan perbuatan, dengan bantuan berupa ya, badan jika mereka butuh bantuan kita. Nanti akan disinggung, ya karena ini baru, kalau kita jumlah berarti baru tiga hak. Karena ada dua hak harta dan baru satu hak selain harta. Masih ada hak-hak lain lagi, nanti akan datang insya Allah penyebutannya. Bagaimana cara menyikapi suami yang tidak sepaham dengan istrinya terkait dengan keyakinan akan sunnah? Eh, suami tidak paham sunnah dan selalu menyalahkan istri, menyalahkan istri dengan apa yang istrinya pelajari. Sabar saja, tidak ada masalah selama dia masih muslim, rajin sholat, ya sabar saja. Doakan hidayah padanya. Itu karena dia tidak dapat hidayah. Sama seperti kita dulu. Kita dulu sebelum dapat hidayah kan seperti itu juga. Maka suami kita sekarang lihat dia belum dapat hidayah. Maka dia berbuat seperti itu. Sabar saja kita makin tingkatkan ketaatan kita kepadanya. Dan kita makin berbuat baik kepadanya. Insya Allah dia, dia akan merasakan perubahan yang bagus. Kalau kita belajar doakan hidayah kepadanya karena hatinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membaliknya kapan dia kehendaki. Ya, kapan dia kehendaki. Itu wallahu alam. Kita cukupkan alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan hari Ahad pekan depan terkait dengan hak istri. Semoga bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته